Hai, Assalamualaikum. Anwar Saleh sini. Apa khabar semua? Bersama saya kali ini dalam Cakap Movie. Saya nak tengok cerita yang lama sangat saya tak pernah tengok. 1996, movie yang pertama, Mission Impossible. Siapa yang tak ingat, jom kita tengok dia punya trailer. Good morning, Mr. Phelps. This is your mission should you choose to accept it. Should you or any member of your IM force be caught or killed, the secretary will disavow all knowledge of your actions. Ethan Hunt will be your point man as usual. Good luck, Jim. Simple game. Is he serious? Always. It's much worse than you think. We're being ambushed. Abort, that's an order. They knew we were coming. Do you read me? I don't care how he did it. I want to know why he did it. You're worried about me. Why? You survived. I'm sure we can find something I have that you need. No one sent me. These guys are trained to be ghosts. This whole operation was a decoy. I can understand you're very upset. You've never seen me very upset. This tape will self-destruct in 5 seconds. Ha, macam mana? Ada ingat-ingat tak? Ada flashback tak cerita ni pasal apa? Mesti ada beberapa iconic scene yang memang korang akan teringat lah. Memang akan trigger lah cerita ni. 1996, waktu ni antaralah waktu-waktu Hollywood buat paling banyak sekali blockbuster. Kalau kita ingat Titanic, Independence Day. Bayangkan Independence Day, kawan-kawan sekolah saya tengok 3 sampai 4 kali. Masa tu adalah zaman saya dengan rakan-rakan saya tengok movie dekat Pawagam paling banyak sekali. Saya duduk kat Johor, saya pergi JSC, Taman Pelangi. Saya pergi dengan kawan-kawan macam Razif dengan Huda. Aku sebut nama korang. Boleh cerita dengan anak-anak lepas ni. Masa tu, experience tengok movie dekat Pawagam ni sangat best. Bunyi dia, dia punya efek dia. Masa tu, ujung 90-an, awal 2000, memang waktu perubahan teknologi yang memang kita nampak lah. Mission Impossible ni, asalnya cerita background dia tentang spy ataupun pengintip. Dia asalnya daripada cerita TV siri tahun 60-an, 70-an sampai 90-an. Yang paling saya ingat, zaman 80-an sampai 90-an tu, umur saya darjah 4, darjah 5. Cerita ni kalau kita tengok dekat dalam masa dia turun, masa dia nak ambil floppy disk tu, masa dia pakai apa ni, dia pakai tali tu kan, masa tu kan ada jam. Ada warna hijau, kuning, merah yang boleh detect suara, boleh detect decibel, topping yang boleh bertukar-tukar, Peter video, Peter audio yang boleh terbakar. Pada waktu 80-an, 90-an, benda ni memang dah kira best gila lah. Pada tahun 1996, Tom Cruise berumur 34 tahun dan dia tidak dikenali pun sebagai seorang pelakon action movie. Dia ni banyak berlakon. Siapa yang kalau movie buff kat sini, dia berlakon cerita Few Good Men, The Firm, cerita pasal business, cerita yang berkisahkan drama. Dia tak pernah berlakon action. Jadi ramai juga orang yang macam tak kenal dia lagi lah pada waktu ni. Saya ceritakan sikit latar belakang cerita ni. Cerita ni adalah tentang 5 orang spy, 1 bos lelaki, 2 perempuan dan 2 lelaki. 2 ni mati, tinggallah Tom Cruise dengan bini bos dia yang tadi ni. Bini bos dia ni dia tahu hidup selepas, dah kira dah lambat jugalah. Bila dia dah balik dia punya safe house tu, baru dia jumpa Claire ni, bini bos dia ni. Ada 3 scene yang memang suspend lah. Yang first, waktu dia orang abort misi ni, masa dia punya fasa bos dia kena tembak, sampailah kereta yang perempuan dia orang ni masuk meletup, masa tu suspend macam
kau tinggal sorang-sorang tau. Dah lah, pada asalnya kawan dia yang pandai hack komputer tu dah mati dekat dalam lift. Itu kawan dia orang yang first kali mati. Lepas tu kawan dia orang yang second mati, yang perempuan tu, bila dia follow dia punya yang jahat tu lah, jahat tu dah kena tarik. Lepas tu kawan dia tu mati, yang perempuan. Lepas tu bos dia mati. Lepas tu kawan dia yang masuk kereta tu meletup. Dan dia tak tahu Claire, bini bos dia tu, dah cabut lari dah time tu. So dia jumpa dekat safe house dia bila dah lepas beberapa scene lah. Salah satunya scene yang dia meletupkan gula-gula getah tu, merah dengan hijau tu, memang masa tu memang geram gila lah. Memang kita pun turut geram bila dia dah tahu ni misi dalam misi. Dia tak tahu yang dia kena perangkap lah sebenarnya. Dia ni diisytiharkan sebagai ghost oleh ejen perisikan US masa dia jumpa Max. Masa dia nak jumpa Max ni pun susah gila. Yelah, cerita spy dia memang ada banyak clue-clue yang kita tak tahu. So dia tengok Bible, dia tengok Book of Job, lepas tu dia email semua orang sampai dia dapat Max ni. Dia tak tahu Max ni siapa. Mission Impossible ni yang pertama ni, dia tak adalah complicated sangat sebenarnya. Dia cuma ada beberapa scene yang memang nampak complicated. Ada dua scene. Satu bila masa scene dia terfikir macam mana dia kena perangkap masa dekat restoran aquarium tu sebelum dia letupkan tu tadi. Lepas tu masa dia jumpa bos dia kat London. Last kali masa... Okay, korang kena tengok cerita ni. Watak-watak yang paling best dalam ni adalah Luther dengan Krieger. Betul lah sebutan dia, Krieger. Luther ni dilakonkan oleh watak Negro, orang kulit hitam, nama Ving. Nama betul dia ataupun lagi satu kawan dia, Jean Reno. Jean Reno ni memang terkenal lah. Dia banyak berlakon action movie. Tapi Luther ni, karakter Luther ni, biasanya kan kalau waktu 90-an, awal 2000, kalau hackers ni, mesti dia macam nampak nerd tau. Dia pakai cermin mata. Tapi Luther ni, yang kelakar dia, personality yang dia ni kena pakai Versace, dia kena pakai apa ni, cermin mata hitam, kasut mahal, dia pakai coat. Tapi dia hackers. Tu kelakarnya. Tapi dia badan besar dan dia orang kulit hitam. Antara scene yang paling ikonik dekat dalam cerita Mission Impossible yang pertama ni adalah masa dia pergi pusat CIA yang dekat US tu. Masa dia terjun pakai tali tu, itu memang sangat ikonik. Kalau macam korang tengok, kalau nak tengok komputer lama, memang itulah bentuk dia, atau itulah cara orang nak masuk dekat dalam komputer. Dengan dia punya interface yang besar-besar, bunyi krok-krok-krok-krok-krok. Dengan disket yang sebesar ni. Masa tu tak ada thumb drive lagi. So macam macam agak kelakar pun ada jugalah. Satu lagi iconic scene dia, masa dia dekat dalam TGV. Dalam TGV ni, bukannya TGV movie eh. TGV ni kereta api laju dekat Perancis. Okay, masa tu, masa helikopter chase tu, masa dia punya apa ni kan, bilah tu sampai dekat dia punya ni, dekat leher dia tu, itu antara iconic scene lah. Masa tu lagu tema Mission Impossible ni memang kita boleh dengar dia punya orkestra music dia memang best gila lah. Dengar lagu dia, rasanya tak banyak yang boleh saya ceritakan bestnya cerita ni, sebab dia cerita dia sangat simple. Diorang tak boleh complicatedkan plot ni dalam waktu sejam lebih, sebab mungkin terikat lagi dengan gaya TV, ataupun memang tak cukup masa untuk memanjangkan lagi plot-plot dia ataupun mengcomplicatedkan lagi dia. Mungkin cerita ni lebih complicated pada waktu-waktu atau tahun-tahun yang kehadapan MI2, MI3 dan seterusnya. Okey, kita jumpa lagi dalam review Mission Impossible yang akan datang. Bye. Anda boleh pilih video saya yang lain di kiri atau kanan, atau kanan atau kiri, kanan, kiri, mana? Pilihlah. Pilih. Saya tunggu. Tak apa, pilih.